Hah? Itu? Itu Mermaid, pahlawan dari samudra dan pembantu setianya, Barnacle Boy. Mermaid Man dan Barnacle Boy bersatu. Kapten, ini bukan tempat parkir untukmu. Tapi aku harus melakukan yang harus kulakukan. Penjahat tidak boleh parkir di sini dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Wow! Anggota klub penggemar Mermaid Man dan Barnacle Boy bersatu. Bersatu. Dan sekarang pengumuman yang kedua. Studio Dribi Bersaudara sedang memproduksi film Mermaid Man dan Barnacle Boy. Ya ampun, Patrick. Aku tidak sabar untuk melihat pahlawan favorit kita di layar lebar. Yang ketiga adalah bintang tamu istimewa. Para pemain film Mermaid Man ada di sini malam ini. Langsung dari lokasi syuting, inilah mereka. Halo, pahlawan-pahlawan kecil. Kalian bukan Mermaid Man dan Barnacle Boy. Kalian palsu. Tentu saja, kami aktor. Aktor? Bagaimana kalian bisa buat film Mermaid Man tanpa pemain asli Mermaid Man dan Barnacle Boy? Dengar, nak. Ini film laga. Pahlawan lama kalian sudah terlalu tua untuk berlaga. Mermaid Man tidak pernah tua. Yo! Aku rasa, aku bicara atas nama semua yang ada di sini dengan mengatakan aku tidak akan tinggal diam terhadap dua orang peniru yang telah merusak nama baik pahlawan kita. Tidak ada satupun anggota klub Mermaid Man dan Barnacle Boy mau membayar untuk menonton orang jelek ini. Kita boikot film yang mereka perankan. Siapa yang mau mendukungku? Pengkhianat.